بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. تيمم لجدة قصات الدعاء المسلمين والسماء يعني رحمتي ولي الله سبحانه وتعالى. Tamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita menunaikan fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan masuk dalam kitab kita Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi dhikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang datang pada membicarakan berkaitan dengan sifat cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab cincin ni ada dua. Satu bab berkaitan dengan bentuk cincin dan bentuk cincin itu sendiri diperbuat daripada batu apa dan sebagainya. Dalam bab yang ke-14 ke-13 nanti adalah bab berkaitan dengan cara-cara memakai cincin. Jari apa boleh pakai, jari apa tak boleh pakai, itu bab yang berikutnya. Dalam bab ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hadis berkaitan dengan cincin baginda Nabi SAW. Baik, kita tengok hadis yang pertama. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal kana khatamun Nabi SAW min wariqin wa kana fassuhu habasyiyan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya adalah cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperbuat daripada batu Habsyi. Batu Habsyi. Baik. Daripada hadis ni nak ambil beberapa benda. Yang pertama adalah nak cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ada cincin dan dalam banyak-banyak perhiasan yang lelaki dan perempuan boleh pakai benda yang sama, itu nama dia cincin. Subang tak boleh pakai, gelang tangan tak boleh pakai, gelang magnet tak boleh pakai, gelang yang kadang-kadang orang-orang Sing Bangali tu pakai, tu pun dia dipakai, semua dia dipakai. Subang, semua-semua lah. Walaupun besi, walaupun plastik, walaupun apa sahaja material yang digunakan, orang lelaki tak boleh pakai benda tu. Yang dia boleh pakai satu sahaja, nama dia cincin. Cincin tu pun daripada perak sahaja, daripada emas tetap tak boleh juga. Walaupun benda tu pernah dipakai oleh Nabi SAW, dia tak boleh ambil alasan untuk dia pakai emas. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang hadis ni habang kata batu hitam tu adalah batu Habasyi. Apa makna batu hitam batu Habasyi ni? Ada dua makna. Satu, dia adalah sejenis batu yang biasanya akan terdapat di negara Habsyah atau Ethiopia. Kadang-kadang ada juga galian-galian batu akik, batu campuran antara hitam dan putih ni yang biasanya akan dapat dekat negeri-negeri yang Habsyah ataupun negeri Yaman. Ataupun makna yang kedua daripada Habasyi adalah color batu itu hitam sehingga dinisbahkan color itu jadi Habasyi kerana batu tu hitam, dan kebiasaannya orang Habsyah juga adalah orang yang berkulit gelap. Jadi batu tu mereka panggil tu batu Habasyi. Macam kita lah panggil ayam negro.
Dia orang panggil ayam masak kicap, dia orang panggil ayam negro. Apa panggil ayam negro? Dia sebab dia hitam. Bukan kutuk negro. Dah memang panggil dia kutuk. Ha, macam tu. Okey. Nombor dua saya nak abang adalah boleh, harus lelaki memakai cincin daripada perak. Memakai cincin sahaja daripada perak. Itu kata Imam Nawawi dan telah ijma' ulama atas keharusan memakai cincin daripada perak. Dan yang kedua, kata Imam Ibn Hajar, disunatkan pakai cincin perak tetapi jangan berlebihan mengikut nilaian uruf kebiasaan tu, jangan pakai melampau-lampau sangat. Sah kata boleh, dia pakai melampau. Itu nombor kata Imam Ibn Hajar. Dan okey, dua benda lah tu daripada hadis yang pertama. Hadis yang kedua kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cincin daripada perak dan beliau menggunakan cincin-cincin itu sebagai cop mohor, bukan memakainya. Bukan memakainya. Baik. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi nak hantar surat pergi kat luar negara, orang-orang di luar negara ni, Rom, Parsi, Yaman dan segalanya, negara-negara luar ni, dia kalau nak satu surat yang rasmi, government to government, G to G tu rasminya tu, dia mesti ada cop mohor. Maka Nabi SAW buat satu cincin, satu meraihkan syarat yang mereka letak tu untuk bagi. Maka Nabi pun buat. Saya akan bacalah hadis. Muhammad satrun, Rasul satrun, Allah satrun. Muhammad satu lain, Rasul satu lain, Allah satu lain. Muhammad Rasul Allah. Digunakan untuk cop. Nabi ada cincin satu. Wakan wala yalbasuhu, dan Nabi SAW ni tak pakai cincin itu. Tak pakai maknanya tak pakai selalu. Bukan tak pakai tarikh. Pakai juga tapi tak selalu. Kebiasaannya pakai apabila nak cop. Dan benda ni berlaku kata Ali Sirah pada hujung awal tahun ke hijrah 6 atau awal tahun ke 7 hijrah, yang Nabi SAW mula hantar surat pi ke raja-raja Rom, Iran, Parsi dan orang luar ni. Dan itu adalah langkah pertama Nabi SAW nak ajak orang-orang luar ni nak mai ikut ke arah Islam. Nabi punya dakwah tu lebih besar lagi, lebih luas lagi, maka Nabi hantar surat. Dan ini menunjukkan pada kita Nabi SAW ada beberapa jenis cincin lah. Ada 2-3 cincin. Satu cincin yang pakai saja. Satu lagi cincin yang guna cop mohor tu. Ada dua lah. Nabi kerana pakai yang ni, kerana tak pakai yang tu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis seterusnya, kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah fassuhu minhu. Adalah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak, matanya juga daripada perak. Hadis sahah awal tadi tu, mata dia daripada batu Habsyah, batu akik yang ambil daripada Habsyah dari Yaman. Dalam hadis ni pula Nabi ada satu lagi cincin yang mata dia juga diperbuat daripada perak, rangka dia juga diperbuat daripada perak. Menunjukkan kata kita bahawa Nabi SAW ada pelbagai jenis cincin. Ada hak jenis cop, ada hak jenis pakai saja, ada hak batu hitam, ada hak batu perak. Dan hadis ni juga kata ulama, keharusan pakai cincin yang 2-3 jenis cincin pun tak apa, tak ada masalah. Janji jangan ada, bukan pakai 2-3 cincin. Ada 2-3 cincin tu berbagai jenis koleksi kita simpan kat rumah, dan nak pakai jenis batu-batu yang berjenis pun tak apa juga. Ada orang suka pakai batu macam-macam lah.
batu akik lah, atau orang suka pakai batu ni lah, batu tu, batu apa orang pakai pun tak apa, tak ada masalah. Yang dilarang dalam syarak adalah emas sahaja. Selain pada tu, orang nak pakai belian ke, orang nak pakai permata ke, orang kaya nak pakai, orang pakai lah apa pun boleh, tak apa, tak ada masalah. Yang dilarang adalah emas, dan dilarang adalah bila ada niat sombong, takabur, belagak, yang tu dilarang. Selain pada tu, orang nak simpan 2-3 koleksi, dia jadi minat batu tu, boleh simpan, tak apa, tak ada masalah. Tak membazir ke Ustaz? Membazir kalau tak pakai. Beli sampai 800 cincin, duk ada almari 8 tahun tak buka-buka. Tu membazir. Pakai hari ni, pakai yang ni, esok pakai yang tu, esok pakai yang ni, esok. Tu tak membazir. Tak membazir Ustaz. Beli mahal-mahal gitu. Beli belian pakai. Baby kat dia, ada duit. Bukan ambil duit, ha? Bukan rompok ambil bank. Duit dia, dia kaya, dia bisnes, Allah murah rezeki dia. Lantak dia nak beli apa pun. Bukan. Dia curi tak boleh lah. Pakai. Ada mahal. Benda mahal pakai tak salah. Saya abang. Ada duit banyak. Pakai kereta tu. Rolls Royce. Nak tahu apa tu? Kereta tu kan. Mahal kereta tu. 3 juta. Han bagi 3 juta. Bagi balik 4 kupang. 4 kupang lah bagi. Han. Bapak mahal kereta. Boleh pakai? Boleh. Saya ada duit. Saya pakai. Vagron Bugatti. Tahu? Mahal semua tu kereta tu. Side mirror pecah ya. 3 tahun 3 tahun gaji kita belum tentu boleh tukar side mirror dia. Punya mahal kereta tu. Boleh pakai? Boleh pakai ya. Hang ada duit yang pakai lah. Hanya dengan rompok duit rakyat. Hanya dengan rompok duit Pak Berdangkahan. Hanya dengan tipu tanah jual apa semua. Duit sendiri, niaga sendiri, untung alhamdulillah. Belilah tudung mahal pun tak apa. Tudung beli mahal apa? Ha, dia tidur depan kat kedai kat long tu, tidur tu kan. Masa grand opening tu. Tudung apa tu? Ariana. Ada tudung tu? Kan aku belasah je. Atau lama tudung tak pandai. Yang tahu Telekom City Hadijah pandai lah. Atau lah tudung tu kata contoh lah. Ada tudung tu harga dia RM8,000. Tudung contoh. Sama harga dengan iPhone X. Dia ada duit dia beli. Dia pergi kat dia beli. Boleh tak apa, tak masalah. Yang tak boleh, beli simpan dalam almari. Minggu depan pi tengok syok, beli lagi hak 8,000, beli simpan. Hak dalam almari saja lambok-lambok. Hak pakai tak tahu mana pun, ha, tu membazir. Beli guna tak apa. Hadis berikutnya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahu wallahi satrun. Adalah ukiran baginda, ukiran cincin baginda Nabi SAW itu adalah Muhammad satu baris, Rasul satu baris, dan Allah satu baris. Dia punya susunan daripada bawah. Muhammad di bawah, Rasul duduk di atas, Allah dia di atas. Paling atas kali Allah. Bila cop tu, dia jadi Allah Muhammad Rasul. Tapi bacaan dia daripada bawah. Sebab selayaknya letak nama Allah tu di atas. Jangan letak nama Allah tu di bawah. Sama ada letak di atas tu dari segi tulisan fizikal di bawah. Kita jumpa ayat Quran, kita tahu ada nama Allah. Kalam Allah kita akan ambil buka atas. Sebab kita ihtiraman, hormat pada dia. Kalau mana-mana orang Islam yang ada kalimah La ilaha illallah dalam diri dia, kita kena muliakan dia. Tak boleh hina dia. Tak boleh rompak harta dia. Tak boleh ambil hak atau tumpahkan darah dia. Semua itu dilarang dalam syarak. Kerana orang itu menjadi orang yang mulia, kerana Allah tu ada dalam jiwa dia. Tambahlah lagi perkataan biasa pun diambil kira juga. Jadi Allah ni kalimah yang hebat. Maka Nabi SAW buat cincin supaya dia letak di bawah tu. Di bawah tu adalah nama baginda Nabi SAW. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis berikutnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana kataba ila Kisra wa Kaisar wan Najashi, faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin,
Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatuhu fiddatan wa naqasha fi wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Kisra, yakni raja Farsi atau Persia, Kaisar, bacaannya dengan qaf, dia tulis k dengan qaf, Kaisar, yakni raja Rom, Romawi, dan raja dan Najasyi adalah raja pada kerajaan Abisinia, dan ada yang memberitahu beliau. Kisra ni tuan-tuan sahabat, Kisra, Kaisar dan Najasyi ni bukan nama orang tau. Dia bukan nama orang. Dia gelaran pada mana-mana orang yang memegang jawatan tertinggi dalam kerajaan negeri Farsi ketika itu. Mana-mana orang memegang jawatan ketua paling besar sekali, gelaran yang diberi pada dia adalah Kisra. Kemudian ada nama dia. Contohlah, di negara kita ni, di negara kita ni pernah menjadi, di negara kita ni negara Malaysia, yang pernah menjadi Perdana Menteri adalah Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dia bekas Perdana Menteri lah. Payah kita ambil hak ada orang senyap. Perdana, tak cakap lagi yang bergelak. Aku bagi contoh je. Malaysia ni ada ketua dia lah. Nama ketua tu Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri tu bukan nama dia. Perdana Menteri jawatan. Jawatan tu akan diisi. Pernah diisi oleh Tun Mahathir. Pernah diisi oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi. Pernah diisi, sedang diisi oleh Datuk Seri Al-Fadhil Najib Widah. Diisi. Maknanya jawatan tu adalah jawatan yang akan diisi. Bukan Perdana Menteri tu nama dia. Nak Perdana Menteri apa? Nama apa? Perdana Menteri kami nama Perdana Menteri. Hei, kan? Perdana Menteri tu jawatan. Siapa-siapa boleh isi lah. Lepas ni tak tahulah siapa isi. Sama ada orang yang sama atau orang yang lain. Wallahu'alam, kita tak tahu. Tapi itu jawatan. Nama Kisra sama juga. Kisra bukan nama orang, macam Fir'aun lah. Fir'aun bukan nama, tu gelaran. Adalah. Kita tengok sejarah Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3, Ramses 4, macam nama Fir'aun ni. Tapi mudahnya bila kita abang, Fir'aun ni dia pemerintah Mesir. Kisra ni dia pemerintah Farsi atau Persia. Kaisar ni pemerintah Rom. Dan Raja Najasyi. Dan ada yang memberitahu beliau, pembesar tu tak akan terima kecuali dengan diletakkan cop mawar. Dia kata kalau urusan melalui kerajaan ni, dia mesti ada cop. Maka Nabi SAW pun pi tempah satu cop atau satu cincin yang dia tertulis Muhammad Rasulullah macam tu, supaya memudahkan pergerakan dakwah baginda Nabi SAW. Daripada hadis ni ada beberapa benda yang kita nak bagi tahu. Antaranya adalah galakkan pelbagai jenis dakwah yang kita boleh buat. Galakkan pelbagai jenis dakwah yang kita boleh buat. Selain daripada kita panggil ustaz mai ceramah di masjid ni, ada pelbagai jenis dakwah yang kita boleh buat, medium. Antaranya medium masjid, antaranya medium macam ni Ar-Rahman TV duk rakam, macam Abu Khadijah, Majlis Ilmu, Zon Kuliah dan sebagainya, mereka rakam juga. Mereka melalui media. Ada kadang-kadang dakwah kita tu dalam WhatsApp kita, dalam grup kita, dalam telegram kita. Dulu saya pernah duduk dalam satu telegram ustaz di Kuala Lumpur tu. Tentu-tentu dia buat apa? Dia mengajak kitab Riyadhus Solihin sampai khatam. Dalam telegram ya. Pagi-pagi pukul 7 tu, dia akan buka buka kitab dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada hari ini, pada hari Sabtu. Sekian-sekian hari bulan. Kita akan bicarakan hadis yang keberapa dalam kitab Riyadhus Solihin. Dia baca lah hadis tu. Dia cerita sikit sahabat tu siapa. Ada dalam 3-4 minit satu hadis tu dia syarah. Tengoklah, kalau hadis tu panjang mungkin makan masa. Kalau hadis tu pendek-pendek, dia syarah 2-3 hadis pagi tu. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pap, dia hantar. Sekali hantar, beribu orang dapat manfaat. Kuliah telegram, khatam kitab tu. Dakwah cara dia, boleh tak? Boleh. Sebab dia pandai kot tu. Dia boleh kot tu. Dia ada masa, dia ada ruang, dia buat.
Kita main masjid, orang rakam pula. Lagi ribu orang tengok. Tentu Ahmad main sini, balik dah. Ni Ar-Rahman TV ni, pahala meleleh-leleh, tak tahu banyak mana dapat. Lambak lah. Ada masjid yang ada futsal yang dia buat kat masjid dia tu. Jadi dia buat apa? Kadang-kadang budak-budak muda ni dia tak main. Ceramah-ceramah ni dia tak main. Malam. Kita kata kat mereka, kalau hampa nak guna ni boleh lah. Syarat dia apa? Hampa kena tutup aurat. Dia kata okey tak apa ustaz, kami tutup aurat. Dia tutup aurat, dia main lah. Dekat maghrib kita kata 20 minit sebelum maghrib hampa mesti kosongkan kot ni. Okey, dia ikut. Cuma malam kita pesan lah, ada 1-2 main. Tak semua yang main. Apa kita buat? Kita turun ke mereka. Beritahu kat ustaz mana-mana yang muda-muda, yang mereka minat sikit, suka sikit, yang boleh buat lawak-lawak ke, boleh tarik hati mereka tu. Okey, bawa ustaz tu pergi kat futsal tu. Dia ceramah di futsal tu, boleh tak? Boleh. Ceramah di badminton, boleh tak? Boleh. Apa-apa sajalah peranan dakwah kita. Saya tak ingat cerita ke tak, tuan-tuan. Satu orang India, satu orang India, dia masuk Islam. Saya tanya dia, macam mana boleh masuk Islam? Dia kata kat saya, dia ada dalam grup pejabat dia. Grup pejabat dia. Grup WhatsApp pejabat. Grup WhatsApp pejabat ni biasa bincang pak pejabat lah. Syarat yang tu, yang ni, program yang ni, apa ada, promosi luar, siapa nak pergi lah, apa semua macam tu. Dalam banyak-banyak staff dia tu, ada 2-3 orang non-Muslim. Ada Chinese, ada Indian, ada 2-3 orang lah dalam tu. Jadi, mereka kadang-kadang dapatlah video-video pendek ceramah ni, mereka tembak pi masuk dalam grup grup pejabat ni. Kawan ni dia kata, aku pun selalu tak buka. Daripada orang tak menali, aku kerja pejabat ya, benda lain tak buka. Dia pun biar buka. Buka-buka tu adalah ceramah, klip video ceramah, tapi seorang syekh daripada luar negara, daripada UK, cakap orang putih. Ceramah pendek lah. 2 minit lebih gitu, berapa saat gitu ya. Dia kata, ustaz, saya selalu juga tengok video-video ceramah-ceramah, kadang-kadang sampai saya layan jugalah sambil-sambil buat orang kita dengar tu. Tapi yang ni lain, dia kata. Saya dengar tu, dia cakap orang putih. Saya jadi macam terfikir, macam 2 minit dia cakap tu, dia boleh beli hati saya. Daripada 2 minit tu, saya suruh isteri saya dengar. Isi saya dengar pun dia rasa macam ada sesuatu yang betul lah rasa apa ustaz ni cakap ni. Apa saya buat? Saya buka YouTube, saya type nama syekh tu dan saya dapat banyak video-video syekh tu yang full version. Yang dia ceramah macam-macam lagi. Saya dengar satu, saya dengar. Setiap kali saya dengar video tu, seolah-olah hati saya disirami dengan sinaran hidayah. Saya rasa tenang. Saya rasa jelas benda dia cakap tu. Macam dia duduk tebang lalang tu, bagi saya jalan straight je. Bagi saya, ui betul lah benda ni dia cakap ni. Hidayah Allah nak bagi kat dia. Satu keluarga masuk Islam, dia kata, hanya disebabkan satu usaha kecil yang dibuat oleh staf pejabat dia yang tersilap masuk video dalam grup pejabat. Sebab bos dia kata jangan masuk benda lain, sebab takut info penting nanti lari. Kita pergi buat yang tu, yang ni, jadi benda tu jadi lari jauh. Jadi info pejabat. Kawan silap hantar lah. Dia kata silap bilik, sorry, silap hantar. Cetu je. Tersilap aja. Allah bagi hidayah pada satu keluarga masuk Islam. Sebab tu kadang-kadang kita jangan pandang remeh pada ni. Kawan-kawan hak main rakam ni. Banyak saya dapat feedback yang negatif. Ada masjid-masjid yang tak kerjasama. Mereka ambil current masjid. Diambil current masjid, rakam. Tuan-tuan, kita bolehlah marah kalau ambil current masjid, kalau dia buat CD niaga kat luar. Mereka mana dah buat CD dah. Lah upload lah, siapa nak tengok boleh tengok. Maknanya, alah, bukan nak mampus current RM13,000 nak rakam setengah jam 45 minit tu. Rakam lah tak apa. Ui, tak boleh. Tengah rakam ni main lah. Siapa boleh letak sini ni kamera ni, orang muka tak nampak ni. Tepi. Sagi dah habis ceramah apa semua ni, kalut. Masa nak iqamah tu, bagi dia ambil semua barang ni dulu. Kadang kawan baru nak gulung wire, nak letak semua. Allahu Akbar. Menggelabah kawan tu. Tolak. Ada satu hak jenis tak apa cerdik, tak ada apa-apa. Dia angkut barang ni, dia pibuh belakang kali.
Hanyat murah benda ni. Hanyat pasal malam. Ha, bukan long one. Atau sakan. Tak apalah murah. Sekali-sekali bapak mahal kamera 4-5 ribu punya barang. Habur belakang. Kawan tu agak-agak orang boleh semayang tak benda ada belakang tu. Dia mesti tak khusyuknya. 5 ribu ada belakang. Mana khusyuk? Bihun ada belakang pun tak khusyuk dah. Tambah kamera. Tambah kamera 5 ribu. Bihun pekak ya, kosong. Tak ada apa pun. Yang tu pun ketak lah semayang tak tahan. Tambah hak ada 5 ribu. Allah. Cuba ambil handset hang belakang semayang depan. Ha? Tenang semayang. Rakaat kedua mesti hang kentut ya. Pergi ambil handset hang. Jadi bagi ruang. Kerana apa sahaja benda video yang dia papar. Ramailah tuan-tuan. Hak free hair, tak pakai tudung, liberal, tak minat dengan Islam, duk mula tengok video pendek-pendek kecil hak bila sampai kat handset dia. Dia tengok sikit, dia tengok sikit, dia tengok sikit, dia syok, dia duk, mula duduk depan YouTube, dia cari ustaz-ustaz ni semua. Dia like ni apa, page-page orang duk buat, kuliah-kuliah agama, ceramah dan sebagainya. Dia segan nak main masjid, tapi dia duduk atas komputer dia tu, kat kursi dia tu, sambil makan nasi, pagi malam ke tengah hari ke, sambil layan video-video ceramah tu. Dia mula seronok dah. Dan selama kelamaan, dia teringin nak tengok ustaz tu ceramah live. Rupanya, ustaz-ustaz dia tengok dalam YouTube tu, main kat tepi rumah dia, main kat rumah mak mentua dia, ada yang kadang-kadang main kat tepi pejabat dia, tazkirah zuhur dan sebagainya. Dia tengok iklan, itulah ustaz ni main ke? Dia teringin nak pergi. Tapi satu hari tak main, duduk jauh lah. Duduk dalam kereta ya, buka tingkap dengar. Orang nak isyak ya, qamat dia pun belah. Tapi perasaan hati tu nak teringin nak duduk dengar, dia main. Usaha jugalah, pakai jugalah. Tudung, telekung, tipu-tipu, belagak pun, tipu pun tak apalah. Sebab dia nak main dekat, dia main dengar. Macam tu lah sekarang ni, jadi pengatur kuliah untuk muslimat di surau dia tu. Asal dia tak pakai tudung dan asal dia adalah benci dengan ceramah-ceramah. Sebab kadang-kadang video pendek-pendek sampai ni, dia jenis viral ni, dia banyak manfaat dan faedah kita dapat. Daripada kita duk forward benda merepek, baiklah kita forward benda-benda yang elok. Maka Nabi SAW kepelbagaian dakwah, selain daripada Nabi jumpa kemah ke kemah, orang ke orang, personal ke personal, kumpul dakwah secara ramai-ramai, Nabi buat kenuri, makan, panggil main supaya orang semua boleh terkesan dengan dakwah. Banyak dakwah, antaranya Nabi hantar surat. Hang pandai dalam internet, hang nak dakwah, hang ada blog sendiri, hang nak jawab tulisan-tulisan orang dalam internet, lama boleh jawab. Depa kata Muhammad SAW adalah istilah dia naluri seks suka pada kanak-kanak. Sebab tu menikah dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha seawal umur 9 tahun. Orang nak bantai Nabi teruk. Maka dia pun mula tulis. Kalau hang nak cakap bab Nabi SAW minat ke budak-budak ni, bukan hang lah manusia nak kata awal tu. Kapiak Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, puak-puak tu adalah orang yang pertama akan highlight perbuatan Nabi tu adalah salah. Tak tunggu hang. Kapiak Quraisy ni tunggu je Nabi buat silap. Depa kata Nabi gila, depa kata Nabi tukang syair, Nabi kata, depa kata Nabi ni sihir, dukun, pawang, macam-macam depa kata. Dalam senarai kutukan depa katakan Nabi, tak ada pun depa kata Nabi ni adalah apa istilah pedofilia ke apa ke hak jenis minat untuk nafsu songsang dengan kanak-kanak ni. Kita je cakap macam tu. Benda tu tak menjadi satu kesalahan di zaman itu, kerana itu bukanlah satu kesalahan. Kalau tak, bukan kita. Mereka dah mula orang yang highlight lah. Okey, dia mula tulis. Dia pandai ikut internet, dia dakwa ikut internet. Dia pandai ikut apa-apalah. Ruang yang dia boleh selamatkan Islam, dia selamatkan. Itu yang kita boleh buat. Kerajaan Kisra atau Parsi, bila dia dapat surat Nabi SAW, dia koyak-koyak-koyakkan surat Nabi. Maka Nabi doa kat dia, moga Allah koyakkan kerajaan hang seperti mana hang koyak kerajaan aku. Adapun Raja Kaisar dan Raja Najasyi, mereka dorang ni adalah penerimaan yang baik terhadap surat Nabi SAW. Kaisar terima, Raja Rom, dia hampir-hampir nak masuk Islam dah.
bila dia kumpul menteri-menteri dia, dia habak cadangan macam mana kalau utusan mereka ni habak benda betul. Kita nak masuk Islam ke tak masuk Islam ke? Menteri-menteri dia kata, hang ni kami nampak macam nak keluar pada agama nenek moyang lah. Lantas dia berubah. Dia kata, tak, aku test sampai aku uji je. Tengok okey ke tak okey. Tapi dia terima dengan elok. Dan orang yang paling hebat sekali terima surat Nabi adalah raja tu, nama dia Raja Najasyi. Kerana dia bukan saja terima, bahkan dia masuk Islam dan menjadi antara pemimpin dunia yang mula terima agama Allah, sehingga kematiannya itu menjadi solat jenazah ghaib yang pertama dalam Islam. Ketika Nabi SAW duduk dalam masjid, Raja Jibril AS bagi tahu kata kematian Raja Najasyi, maka Nabi SAW keluar dan Nabi kata, jom kita sembahyang solat jenazah ghaib kematian seorang raja yang soleh pada hari ini. Dia orang yang hebat yang bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ni adalah faktor-faktor atau apa yang Nabi SAW buat untuk dakwahkan orang ni dari segi kepelbagaian yang dakwah tu. Okey. Yang seterusnya adalah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam tandas bilik air, beliau akan menanggalkan cincinnya itu. Sebab apa Nabi akan tanggalkan cincin Nabi? Kerana di atas cincin Nabi itu tertulis nama Allah, Muhammad Rasul Allah. Maka perkataan-perkataan itu tak boleh kita ni bawa masuk dalam tandas. Kalau dengan niat untuk menghina nama Allah, maka jadinya itu haram dan dosa kita kerana niat nak menghina nama Allah. Maka cek dulu, kalaulah ada Quran kecil dalam poket kita, ataupun ada apa-apa benda yang tertulis nama Allah, tasbih ke, ada tulis nama Allah ke, kopiah ke, anak-anak tadika itu tulis nama Allah, Muhammad, Allah dan sebagainya, maka kopiah, tasbih tu semua kita elakkan daripada masuk dalam tandas. Kerana tandas tu tempat yang tak elok, tempat syaitan duduk. Ustaz tahu mana syaitan duduk dalam tandas? Bagus juga soalan tu. Dah macam doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itulah pot syaitan. Kita baca doa supaya kita tidak diganggu oleh mana-mana syaitan ketika kita masuk dalam tandas, sebab dia biasa duduk dalam tu. Maka adalah bagus kita elakkan masuk dalam tandas. Tapi kalau kita takut kata cincin kita tu akan diambil orang kerana cincin tu beli mahal sangat, maka apa kita buat? Kata ulama, cincin duduk di atas, hang pusing pakai kat bawah tu, hang genggam cincin tu supaya suasana kotak tu tak kena kat nama Allah tu. Genggam sikit, tutup supaya tak kena. Andai sekiranya tak ada ruang nak letak kat luar tu, katalah kita pergi tandas awam, takut orang ambil dan sebagainya, boleh. Benda apa yang tak boleh adalah benda luaran. Tak boleh jawab salam dalam tandas. Assalamualaikum. Ada orang main rumah kita kan, kita dalam tandas, waalaikumsalam. Mai. Sat ni. Sikit lagi nak habis ni. Tak payah abang tu. Duduk dalam tandas tu, hang batuk ke, hang berdehem ke, maksudnya hang ada dalam tandas tu. Tak payah abang ada tahu lah tu. Jadi satgi kita keluar, tapi urusan dengan dia. Luaran dengan abang. Maknanya contoh duduk baca Quran dalam tandas. Dia mengulang. Dia terawih dua orang. 10 rakaat pertama seorang masuk dalam. Jadi 10 rakaat kedua dia tu tak ingat. Alamak, surah payah lah, surah Yusuf pula, surah An-Nur payah rapat-rapat ni. Dia masuk dalam tandas 10 rakaat terawih dia tak semayang. Dia pergi mengulang dalam tandas. Kita duduk tandas tengok siapa qori duduk sebelah ni. Rupanya bukan qori, kari. Dia baca Quran dalam tandas. Siap taranum, bayati hijaz dengan jaharkah.
Orang tu hang jerkah bagi kat dia sekali. Woi, apa ni macam nak tandas Quran tu? Datuk, handset saya ada Quran boleh masuk tandas lah ustaz. Handset kita kan ada Quran kan, dia perlu juzuk download. Kononnya macam nak baca selalu Quran dah dalam handset tu. Tak ada ni, tak beli. Oi, pergi beli handset. Jadi saya nak Quran 30 juzuk yang colornya masuk. Dia kata laptop saya masalah lah. Esok abang main lain lah. Abang beli hari ni. So, oi, tak boleh, tak boleh. Saya kalau tak ada Quran ni, tak boleh buat ketak ke tu. Harap tak baca pun. Dia mau ada, kau ada kat lah. Quran yang handset tu saya abang tuan-tuan. Kalau kita semayang Jumaat kan. Katalah orang ramai, bagusnya tuan-tuan pegang mushaf tu, baca tu paling bagus sekali lah. Paling bagus, pegang mushaf tu, baca tu yang paling bagus. Tapi katalah semayang Jumaat terlalu ramai, kita pula duduk satu tempat yang kita payah nak cari Quran tu, kata duduk tengah-tengah tu, nak suruh orang ambil, nak main jalan, sekejap orang lain ambil tempat payah. Okey, tak apalah. Alternatif kedua boleh baca, pakai headset kita. Kalau boleh, kita duduk dekat satu tempat yang boleh kita capai Quran tu dengan betul, officially, kita ambillah Quran tu dengan official. Kalau tak ada, pakai handset itu. Handset tu boleh buat bitanah tak ustaz? Hak Nabi buka cincin, kita boleh tak masuk? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Sebab handset tu ada di dalam. Benda dalam. Benda di dalam. Jangan benda tu di. Benda dalam tak apa. Jangan dekat ni. Screen server ni jangan bubuh Quran. Ataupun kita duduk dalam tandas, kita zahirkan Quran. Buka Quran, kita duduk tengok Quran. Tak boleh. Dalam tandas tak boleh tengok. Duduk dalam tak apa. Benda dalam tak payah ambil port dia. Baby kat dia. Keluar baru salah. Kalau macam laptop kita kan, dalam laptop kita ada lah ayat Quran, kadang ada tesis, kadang ada artikel-artikel berkaitan Islam, ada ayat Quran, hadis semua. Boleh masuk dalam tandas? Boleh. Cuma jangan buka laptop tu kat luar. Yang nombor dua, bukan? Betul. Kalau lah yang dalam tu, dalam pun Quran juga ustaz. Kalau kita fikir macam tu susah lah sebab semua tu tak hafal lah surah Fatihah. Hafal. Dalam dada kita ada tak surah Al-Ikhlas? Ada. Al-Falaq? Ada. Jadi tak boleh bercanda. Awak yang kencing tepi jalan. Hang bukan hafal Quran 30 juzuk ke? Mereka kata orang hafal Quran tak boleh masuk tanah. Lepas tu aku kencing macam kucing kat luar. Macam kucing ni kencing tu. Tanah orang buat punya cantik-cantik dengan renovation, dengan buat apa semua, dengan OKU punya tanah. Mat. Yang hang kencing tak apa-apa ni. Sebab apa? Macam jiraf kencing tepi jalan. Dia kata, aku hafal Quran, aku tak boleh masuk tandas, aku ada 30 juzuk Quran. Tak naya kawan tu, hak hafal Quran dia tiap hari. Kalau tak masuk tahfiz pun tuan-tuan pun hafal surah Al-Kahfi 1-10, Yasin wal-Quranil Hakim, banyaklah Quran yang tak hafal. Jadi tandas tu roboh buang. Sebab semua orang tak boleh masuk tandas. Payah tu, payah lah. Boleh masuk tak apa tak salah. Satu lagi, elakkan ringtone Quran ni kalau boleh jangan buk. Yang pertama, takut dia bunyi dalam tandas. Baguslah niat bu ringtone Quran bagus ya? Bagus. Dia bunyi dalam tandas masya-Allah. Sebab takut kita tertutup. Takut kita tutup. Kita potong ayat Quran tak kena dengan dia. Contoh kita buat ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat sempurna. Katahan dalam tanah, handset kat atas. Allah, contoh ha? Allahu la ilaha. Bila bunyi tu jadi gelabah tau. Alamak, bunyi dalam tanah lah ni. Allahu la ilaha. Dia pergi tutup. Hello. Aku tanah ni, sekejap. Dia potong tu tak kena. Allah tidak ada Tuhan. Dia pergi potong tang tu. Lepas yang cakap dia sambung, tak apa lagi. Tak sambung dah habis. Makna dia apa? Tak ada Tuhan pula. Allahu Akbar. Jadi tak syok lagu tu. Jadi jangan buh ringtone Quran ni. Buh selawat Nabi tak apa. Buh lah apa pun tak apa. Jangan buh benda merepek lah. Ada sekali saya singgah semayang. Lokasi dirahsiakan lah. Tok Imam dia sini. Headset buatan ni. Mikrofon tang ni standard lah. Sini ada dekat lah. Hindustan tu.
Maghrib lupa tutup. Saya dia ambil sembahyang. Dengar sampai luar waladdallin amin. Sebelum surah Hindustan masuk dulu. Hindustan masuk dulu. Kawan ke labah lah, tutup tak cari tak jumpa, tak tahu tak mana nak tutup apa semua tu. Satu kampung ni lah Hindustan tu. Sebab buka mic di luar. Ah, lepas sembahyang assalamualaikum assalamualaikum ni tak ada istighfar ni. Ni semua anak-anak lah ni, tukar ni ai payah lewa. Biasa jadi mangsa anak lah. Dah anak tak buat apa, buat anak warung kat rumah tu baca buku. Hak antu ayaknya hang. Ada bunyi ayam ada. Bunyi ayam lepas rakaat kedua sampai rakaat keempat. Hang telefon orang 20 saat ni, saya beritahu tuan-tuan tau. Satu manusia normal, hang telefon dia 20 saat dia mesti ambil. Kalau dia tak ambil dalam masa 20 saat, maknanya ada sesuatu benda dekat dia. Ada dia tandai-tandai ke, dia tak mau ambil telefon hang ke, dia sedang cakap dengan bos dia tak boleh ambil dalam mesyuarat ke, ada something yang tak okey dengan dia, sebab tu dia tak ambil. 20 saat tu satu tempoh ringing yang normal, yang orang biasa. Kalau handset dalam poket pun dia dah ambil, handset kat kereta dia dan berhenti kereta tepi jalan, dia boleh cakap telefon, dia boleh. Dan 20 saat tu insyaAllah dia boleh ambil. Kalau dia tak ambil, hanyalah ulang. Kadang-kadang orang perempuan sama juga lah, tengoklah time semayang Jumaat atau kawan-kawan dia hantar tengah orang semayang Jumaat telefon sampai 800 kali. Sebab apa? Kawan tu pun dah hang bunyi handset tu, hang tengah semayang bunyi, hang tekan apa-apa, tekan bagi dia berhenti. Tekan apa-apa bagi dia berhenti. Jangan biar gitu semua orang duk. Tak ada tahiyat akhir. Tambah bulan puasa. Bulan puasa 10 malam tak akhir tu untuk semayang terawih. Tahiyat akhir ni sunyi. Dengar bunyi ekon je macam kita. Ya, meh. Tiba-tiba hai selamat hari raya. Kawan tu duduk khusyuk semua, teringat Allah aku tak beli baju raya ni. Baju raya bini aku online tak bank in lagi duit lah, macam-macam duk fikirlah. Jahanam main orang. Ha, ringtone tu kita berhenti sat, tak apa. Ulang kita boleh berhenti lah, pukul ulang. Boleh sebab dia mudarat kan. Handset sama, hang bulan poket hang. Hang tekan ni apa-apa, biar dia cakap hello, hello. Ha, biar dia cakap macam tu pun tak apa. Biar dia dengar orang baca Quran. Oh, orang yang cakap kan. Saya kadang-kadang orang telefon tengah kuliah, tengoklah. Nombor tak kenal kan, telefon apa kan. Saya buka je. Ya. Biar hang dengar aku duk cakap, oh, dia tak, oh, dia ni tengah program. Sekali dia tak telefon dah lah. Melainkan ada siapa-siapa family, mesej ada penting apa-apa. Jawab lah. Kalau nombor tak kenal, kalau telefon kan, panggil ceramah kan, tanya soalan ke apa. Kau betul. Itu bila pagi 1:30 ke 2:30 telefon anak kecil tidur sebelah, baru kawan tu nak tidur terjaga, baru kan 3 kali telefon. Saya mesej kat dia apa-apa WhatsApp atau mesej je, anak nak tidur dia telefon juga sekali, dia telefon sekali. Saya pun penting kot ambil. Eh kita ustaz, minta maaf lah, saya nak tanya ustaz. Saya kata ada apa malam dah ni? Tak, saya tanya ni, kalau kita ambil sebenarnya kena siku kena basuh ke tak payah basuh dia? Hang sakit ke apa? So pagi lah. Pelik lah apa? Kut lah masalah apa penting-penting ni tak? Siku kena ayak ke tak kena ayak? Saya selalu basuh, tak kena, kena sikit-sikit lah siku. Dia kata kena bagi kena. Saya duduk pening lah tu, saya telefon ustaz tu. Nantilah tanya orang kalut. Jadi buka cincin. Syed Nuruddin kata bila kami tanya kat dia, dia kata walaupun baju tu ada gambar Mekah dan Madinah, kalau boleh elakkan. Hatta Masjidil Aqsa sekali. Ubah. Maksud dia kalih. Kalau dia katalah kita t-shirt, kita ada t-shirt kat dalam, t-shirt tu ada logo Mekah, tak apa. Sebab dia kat dalam, dia tutup, tak apa. Yang tak boleh t-shirt tu saja. Kalau tak ada sangat, pakai tukuk terbalik bagi dia kat dalam, tak apa. Okey. Ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin fakana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakrin thumma kana fi yadi Umar thumma kana fi yadi Uthman hatta waqa'a minhu fi biri arisin
Naqsyuhu Muhammad Rasulullah. Katanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW menempa sebentuk cincin daripada perak. Cincin itu dipakai di jari beliau. Selepas beliau wafat, cincin itu pindah ke tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian pindah ke tangan Sayyidina Umar. Kemudian tangan Sayyidina Osman. Sehingga akhirnya ia jatuh ke dalam Bi'ru Aris, Telaga Aris, yang terletak dekat dengan Masjid Quba. Ukiran cincin itu adalah Muhammad Rasulullah. Saya nak bawa tiga benda daripada hadis ni. Yang pertama adalah harus kita ni ambil atau simpan peninggalan orang yang soleh boleh simpan. Sebab Sayyidina Abu Bakar ambil cincin Nabi SAW simpan dekat dia. Anas bin Malik ada bekas minum Nabi. Khalid Al-Walid simpan rambut Nabi. Asma binti Abu Bakar juga antara yang disifatlah jubah Nabi SAW. Anas bin Malik ada jubah, Asma pun ada jubah. Pelbagai sahabat suka tinggal athar atau peninggalan baginda Nabi SAW kerana mereka sayang dan suka. Maka kita atas nama peninggalan apa-apa orang soleh tinggal, boleh ambil, tak ada masalah. Baik. Cincin tu apa jadi tuan-tuan? Zaman Sayyidina Abu Bakar bagi kat Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman. Dapat kat Sayyidina Osman, apa jadi kat benda tu adalah masa tu dia duduk dekat telaga. Telaga tu adalah dekat Masjid Quba. Masjid Quba tuan-tuan duk pergi tu, Masjid Kala Putih besar tu kan? Saya kita pergi umrah tu. Sebelah situ ada satu telaga nama dia Bi'ru Aris. Telaga tu sekarang sudah jadi apa? Sudah dikuburkan oleh kerajaan negeri Saudi ni, dia tutup dah. Kerana ada banyak orang katanya suka buat bida'ah di situ. Apa bida'ahnya? Ialah cincin tu Sayyidina Osman radhiyallahu anhu simpan dekat tepi birai telaga tu. Akhirnya terjatuh cincin tu ke bawah. Akhirnya cincin tu jatuh ke bawah. Bila cincin tu jatuh ke bawah dalam telaga Aris tu, jatuh, hilang, maka cincin tu hilang. Sayyidina Osman ni cari, hantar sahabat cari berhari-hari, tak tahu cincin tu pergi mana. Tak tahu cincin tu pergi di mana. Kata ulama, sebenarnya dia mungkin adalah satu simbolik sesuatu akan terjadi pada zaman pemerintahan Sayyidina Osman. Kerana zaman Nabi SAW tenang, zaman Sayyidina Abu Bakar tenang, zaman Sayyidina Umar ada sikit tapi masih terkawal lagi. Di hujung usia Sayyidina Umar baru ada sedikit yang ditikam oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi tu, yang dia tikam Sayyidina Umar tu. Start daripada zaman Sayyidina Osman ni seolah-olah macam satu simbolik, kata setengah ulama, akan berlaku kelangkabut sikit pada zaman pemerintahan dia. Sebab kekalutan untuk mencari siapa yang membunuh Sayyidina Umar untuk selesaikan kemelut tu. Dan ada pula beberapa fitnah yang berlaku pada dia. Antaranya orang kata kat dia ni adalah cari kroni-kroni dia untuk jadi pentadbir bahagian ni, pentadbir bahagian ni, adik-beradik dia, kakak abang dia. Jadi isu daripada orang Mesir mai bunuh dia. Macam-macam. Jadi macam kelangkabut sikit zaman tu. Simbolik kata akan berlaku sesuatu zaman dia. Tapi Sayyidina Osman dia tak biar tau. Dia cari pulun, cari. Ulama kata juga, benda kecil-kecil kita kalau jatuh pun dia rasa macam bernilai, benda tu, barang tu bernilai, kita dia cari sungguh-sungguh. Maknanya jangan membazir benda tu. Kadang-kadang kita jatuh seringgit kat bawah, jatuh, kita duduk traffic light, ambil handset kita, jatuh seringgit, boleh je ambil. Malah aku ambil seringgit ni, happy je gitu. Dia jadi macam malas gitu. Barang berharga, benda tu ada nilai, jangan biar saja, buang saja gitu je. Tu nama dia orang yang tak sungguh-sungguh dengan benda tu. Kita ambil macam Sayyidina Osman, benda jatuh, cincin ni bukan benda besar. Kita katakan apa, dari segi besar benda tu, nilai dia besar lah. Dari segi fizikal benda tu kecil je, tapi Sayyidina Osman cari lah tak sungguh-sungguh. Maka orang yang pergi Mekah, orang pergi ni apa, umrah ni, pergi Mekah, bila dia tahu hadis ni apa dia buat, dia pergi lah tengok, oh ni lah telaga yang jatuh tu, oh ni lah telaga yang jatuh tu, ni telaga yang jatuh tu. Jadi apa kat telaga ni? Telaga ni lah cincin jatuh, oh cincin jatuh.
Depa pun mula buat apa? Ambil cincin nampak dalam tu. Oh, kalau kita main sini kena buang cincin. Sebab cincin Sayyidina Uthman jatuh kat sini, jadi kita kena buang cincin. Ni sebahagian daripada amalan yang diajak oleh Nabi kot, daripada main merepek kot tu. Jadi pakat buang cincin ni, dia punya buang cincin sampai parah, sampai berada tu jual kedai cincin sebelah tu. Kira pi Masjid Quba beli cincin lempak. Dulu saja terlempak. Kemudian lempak cincin sendiri. Lepas tu dia main satu bisnes pula, jual cincin pakai duit balik. Geng Saudi, Saudi nampak yang ni semua besarlah. Depa kira apa pun bid'ah, 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 dia kambuh terus. Ha, tentulah tak betul yang Saudi buat tu. Sepatutnya kesan sejarah yang besar tu janganlah dikambuh terus. Hang buatlah satu benda supaya orang tak baling dah cermin tu, tak baling dah cincin tu. Contoh, hang buat cermin tebal. Tutup terus. Katalah ni telaga tu, tutup terus telaga tu. Tutup terus. Tapi transparent, boleh nampak. Bukan boleh nampak cincin tu. Kita boleh nampak, oh telaga ni lah yang jatuh tu. Bubuh kat depan tu, macam kita masjid-masjid sejarah kan. Kita tulis, masjid ini diasaskan oleh siapa, zaman bila, apa semua, bagi info sikit. Ha, macam ni perlu buatkan benda-benda lain lah. Ha, banyak kesan tinggalan sejarah tu, jadi hilang. Hanya kerana menganggap orang lain suka buat bid'ah, mereka pun pi pangkas semua benda tu. Bila kita lalu dekat baqi' ke, dekat ma'lah ke, baqi' tak utamanya, kita tanya, di sini betul ke ada Sayyidatina Hafsah? Di sini betul ke Aisyah ada? Di sini betul ke? Dia tak mau kerjasama dengan kita. Dia takut kita ni duk pergi minta dekat kubur tu. La ilaha illallah. Aku tanya je kat hang, dia ada siapa kat dalam tu. Qil qil, ya Allah, ya Allah, roh, roh. Imshi, imshi dia dah. Depa habaq macam tu lah. Aku tak tahu, jalan, 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 jalan. Depa habaq, ya, jalan, jalan. Dia tak pergi kita berhenti. Dia takut kita pergi sembah kubur. La ilaha illallah, Rasulullah. Kami bukanlah bengong sangat. Hanya kami tak tahu ke kubur dengan Tuhan tu sebab dia. Kita nak tahu je, ni ada siapa, ni ada siapa, ni ada siapa. Dengan alasan tu lah, kesan rumah beranaknya Nabi SAW sekarang jadi perpustakaan. Patutnya kekalkan kawasan tu. Sebab tu tinggalan sejarah yang hebat sekali. Kelahiran Nabi SAW. Buyut-buyut as-sahabah, rumah-rumah sahabat. Patutnya ada kesan juga ditanda. Ni rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tak apa, dah bubur jubin semua besar tak apa. Cuma hang buatlah satu tanda kecil. Bait Abu Ayyub Al-Ansari. Ini bekas tapak. Kan ada banyak mama besar-besar tu. Okey, mama di sinilah. Kita tak payahlah buat ruang besar dia. Satu tapak. Okey, di sini rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jalan sikit. Di sini rumahnya Saidina Talha. Ni sini rumahnya rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksudnya kita bila pergi umrah tu, kita tak, oh di sini rumah sahabat. Kita boleh dapat imagine tau, macam mana sahabat dengan Nabi di rapat macam mana. Ni rumah Aisyah. Ni rumah Aisyah di Madinah tu. Rumah Aisyah di Madinah tu berhadapan betul-betul dengan rumah Aisyah tu, yang tempat makam Rasulullah SAW sekarang dikebumikan tu. Di hadapan tu betul-betul rumah Hafsah. Kira Aisyah dengan Hafsah, kalau bahasa kita sekarang ni, boleh buka tingkap sembang kot dapur kot tu lah. Dia jenis dekat kot tu. Ada banyak rumah isteri-isteri Nabi ni dekat-dekat situ je. Kat saya ada satu kitab, nama dia Buyutus Sahabah Hawlal Madinah. Rumah-rumah sahabat, dia apa, dia buat peta kat kita tau. Ni rumah siapa, ni rumah siapa, ni rumah siapa, ni rumah siapa. Macam dia buat macam jabatan peta dan pengukuran apa tu kan. Jabatan tanah tu. Dia buat tu. Jalan straight sini, corner kanan ada rumah dia ni. Kita boleh buat lah alamat rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Alamat dia berapa. Kita boleh buat. Dia bagi plan yang cantik. Tapi bahasa Arab lah tebal. Bapak tebal kita tu. Cerita pasal rumah sahabat je. Sepatutnya dia tinggal lah. Tetapi Saudi telah mengkuburkannya. Atau menghilangkannya. Dan itulah beberapa banyak lagi. Tempat-tempat jadi parking lah. Padahal tempat-tempat tu adalah tempat yang sejarah yang besar lah. Tak apalah. Moga-moga mereka buat balik bagi jadi kesan-kesan sejarah tu tinggal balik.
Okey, saja saya tak bawa mukadimah sebab saya nak habiskan bab ni. Alhamdulillah, jaya juga. Tuan-tuan, bulan depan insya-Allah kita akan baca hadis berkaitan dengan sekali jalan juga. Boleh habis insya-Allah. Cara Nabi pakai cincin, tangan kanan ke, tangan kiri ke, tangan mana dalam lima ni boleh pakai, tangan mana hak Nabi makruh tak bagi pakai, tangan mana yang orang tak pernah pakai langsung. Nabi pakai cincin ku atas ke, ku bawah ke Nabi pakai, mai boleh pakai ke tak boleh pakai. Ha, semua hadis yang ke bab 13 yang cerita kat kita berkaitan dengan cara Nabi SAW pakai cincin. Tanda-tanda kita akan baca yang tu pada bulan 2. Okey. Tadi tuan-tuan pagi saya pergi ziarah Ustaz Wadi dan Ustaz Murtadha. Keadaan tu boleh saya habaq sangat menyedihkanlah dan sangat lemah keadaan Ustaz Wadi. Kalau boleh betul lah apa daripada viral tu, kalau boleh tuan-tuan tak payah pergi lagi lah, saya cadang. Kerana Ustaz Wadi ni siapa mai kat dia pun dia suka nak sembang. Dia letih, dia lemah. Mata dia pun buka macam tu. Entah main dengan siapa, main berapa orang, entah main duduk belah sini, duduk orang kat mana. Dia nak cakap. Menurut ahli keluarga dia, kakak dia yang ada tepi tu, bila dia cakap tu, dia akan jadi bleeding di otak dia tu, jadi macam nak keluar balik ayak dia tu. Lepas tu, mata dia awal-awal tu bengkak lah. Sekarang, menurut orang yang tengok kali yang ke beberapa kali ni, bengkak mata tu makin lama makin turun, ada bengkak mata di sini. Tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Kerana driver adalah Ustaz Murtadha. Dia belum sedar lagi. Kebanyakannya tidur masa tu letih. Jadi tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Cuma bila tidur, kereta tu terbabat, kita tak ada persiapan nak pegang di mana-mana. Kalau kita tak tidur, kalau kereta terbabat, kita dah lah pegang sini, pegang sana. Ada reaksi yang mungkin kita boleh buat. Tetapi bila tidur tu, jadi keadaan jadi kelangkabut sikit lah. Qaddarallah masya'a fa'ala. Ini ketentuan Allah SWT. Apa yang Allah inginkan, dia akan buat. Cuma kita anak murid duduk ngaji dengan dua guru kita yang mulia ni tuan-tuan. Kalau boleh, kita officially saya tahu masjid kita dah buat semayang hajat. Masa awal-awal kita viralkan tu, pakat-pakat buat semayang hajat semua. Saya wakil pada dua orang ucap terima kasih banyak-banyak lah tuan-tuan buat semayang hajat tu. Kalau boleh, kita tiap-tiap hari sebelum tidur, sebelum kita semayang witir tu, atau kita nak semayang witir pagi ke, sebelum tidur lah, kalau larat lah tuan-tuan, buatlah semayang hajat dua rakaat. Moga Allah mudahkan urusan tu. Perkembangan positif makin banyak. Dan saya yakinlah tuan-tuan, apa yang sedang dilalui oleh dua orang guru ini adalah barakah daripada doa semua orang Malaysia ni. Kalau ikut logiknya tu, memang boleh lebih teruk lagi lah keadaan tu. Tetapi apa yang Ustaz Yaakob duk update kat kita tu mengenai abang dia tu, makin lama makin positif, makin lama makin okey. Doktor yang mai check nampak macam stabil, bleeding tu dah mula berhenti, dah ubat. Tidur tu nak tengok respon sendiri. Adalah keluarga di sebelah tu. Jadi kita punya peranan kita boleh buat dua benda lah tuan-tuan. Satu, kalau boleh kita buat semayang hajat tiap sendiri-sendiri di rumah tiap-tiap malam. Masjid secara official, bila-bila kita tengok ada program yang besar-besar ramai-ramai ada contoh, kita boleh buat pakat semayang hajat sama-sama. Yang nombor dua tuan-tuan, apabila orang tu sakit, kalaulah kita diberi info supaya jangan ziarah dia tu, bukan maksud dia orang benci dekat kita, tak. Kadang-kadang
kita pun pernah duduk hospital, saya pun pernah duduk. Bila kita makan ubat tu tuan-tuan, dia perlu masa untuk kita tidur. Yang orang yang pergi ziarah ni pula, kita pergi kat dia, kita kata, hai, kenal ke kami ni geng masjid ni, mai ni. Tak payahlah nak berkenalan, tu bukan masa hang nak berkenalan. Nanti dia dah okey, hang mesej dekat FB dia, mesej dia hang berkenalan kot tu ya. Sekarang bukan masa berkenalan. Hang pergi tengok, paling lama boleh duduknya 4 minit, lepas tu belah. Jangan lama. Orang yang jaga tu pun dia takkan rasa berat. Jangan lama sangat duduk di situ sampai dia sedang duduk sampai 2 jam. Susah ke orang? 3 minit, 4 minit balik. Tentu tahu sebab apa kita sebut ayyadatul marid. Dalam bahasa Arab dipanggil ayyadatul marid. Ayyadah tu maksud dia apa? Hang pi dan ada pi dan ada balik ada pi. Maksudnya kekerapan pi tu selalu. Tetapi tak lama. Pi tengok sahaja 5 minit. Apakah? Balik. Nanti bila sekiranya lagi ruang, pergi balik 3, 4, 5 minit, balik. Pergi doa kat dia, tak pandai doa. Apa-apalah doa, ya Allah mudahkan dia urusan dia. Cakap bahasa Melayu pun tak apa. Nombor 3, tuan-tuan, saya tak tahu secara official masjid kita dah buat pelancaran atau tak ada untuk membantu dua orang guru kita ni. Kalau belum, tuan-tuan tengok hari-hari mana yang sesuai. Tuan-tuan buat pelancaran, bagusnya ada 2-3 satu account lah sekarang ni, account Ustaz ni apa Darul Murtadha punya account tu, tuan-tuan boleh bank in kat dia atau tuan-tuan nak serahkan pada mana-mana orang yang nak pi yang terdekat, boleh bagi kat dia lah. Tujuan saya suruh buat kutipan tu adalah bukan sahaja untuk orang yang sakit itu, bahkan orang yang menjaga orang yang sakit itu. Al-Fadhil Ustaz Wadi ada sekolah dia, ada 20 orang anak murid dia yang ada sama dengan dia. Yang duk run cari dana tu adalah dia sendirilah. Tapi bila dia tu dah agak macam tak mampu nak bergerak bebas macam dulu tu, mungkin sedikit ada impian dia nak mendirikan madrasah, nak melihat anak-anak tu jadi ulama yang hebat tu, mungkin calang sikit. Dari segi karenya, dari segi makanannya, dari segi minumannya, dari segi orang yang jaga orang tu, nak ulang alik daripada sini, nak pergi ke Ipoh, nak pergi ke Taiping, minyak dia, tol dia, makan dia, kadang-kadang dia pun tak balik, dia pun sewa dekat situ. Sewa sebulan, seminggu, ada yang kira hari, ada yang kira bulan. Duit yang kita bagi tu, kita ingat semua urusan untuk orang-orang, semua urusan berkaitan dengan kesihatan dua orang guru kita tu. Ingat macam tu. Jadi kita tak kata, duit ni aku wakafkan mesti bagi. Janganlah kira macam tu. Kita bagi duit ni, hang gunalah apa pun. Janji guna duit ni untuk memudahkan orang yang jaga tu jaga. Orang yang bil kau nak bayar. Mungkin duit hang bayar banyak bil. Mungkin duit hang, kira hang bagi tu adalah pahala lah. InsyaAllah lah. Allah bagi pahala berlambak-lambak lah. Tak mana nak bagi, banyak mana nak bagi, saya tak tahu. Itu kemampuan diri sendiri. Tuan-tuan rasa ada lebih, tuan-tuan boleh bagi lebih. Sebab dua orang ni pun bukanlah orang luar, duk main mengajar sini, kuliah forum semua di sini, tempat-tempat kita juga. Terutama kawasan utara kita ni, terutama Kedah pula tuan-tuan kan, dekat kawasan-kawasan ni semua, kita sama-sama bantulah. Di Kuala Lumpur pun mereka duk mula buat kutipan, di Johor pun sedang buat kutipan untuk di bank in, seluruh negara lah sedang buat kutipan untuk bantu guru-guru kita. Saya tengok itulah keperluan yang ada. Orang yang jaga tu kadang-kadang memerlukan juga. Dia nak makan, saat-saat turun naik apa semua. Orang yang jaga tu kena ambil cuti. Kadang-kadang, mula-mula bolehlah orang kesian 1-2 hari. Sampai 2 bulan dia ambil cuti, bos pun pening juga. Dia kena ambil unpaid leave. Jadi unpaid leave dia tu kita nak cover macam mana? Cover sikit. Kita Allah uji sedikit dengan kewangan kita bagi. Mungkin ada orang yang lebih mampu, Allah uji dia dengan ujian yang hebat lagi. Allah uji dia dengan ujian yang besar. Kita Allah uji tak besar sangat. Kita mampu pun, bagilah. Berapa banyak pun, insyaAllah kita doa pada Allah. Allah mudahkan segala urusan guru kita ni. Dan dia boleh kembali sedia kala nak mai balik kongsi ilmu dan pengajaran dan sebagainya pada kita. InsyaAllah lah kita doa. Baik. Program Blog Kedah ni ya. Tak ada. Dalam waktu dekat ni. Ada apa-apa saya umum insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى رسولهم أجمعين
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.